Selamat sore dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbha Karno. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan cek sound lagi ya. Ini adalah power yang saya rakit kemarin yang SOCL 506 5 set Sanken ya. Terus pakai 10 ampere. Terus ini saya memakai 4 biji ya. Kali ini akan saya tes menggunakan speaker 15 in kali 2. Jadi per channel satu speaker ya. Kali ini seperti biasa tidak pakai aksesoris ya. Saya tidak memakai aksesoris. Jadi langsung power ya. Ini speakernya. Ini speakernya saya menggunakan 15 in kali 2 dengan menggunakan box mini CBS. CBS mini. Oke, langsung aja kita atau saya akan nyalakan ya. Saya di sini tidak menggunakan lampu indikator. Bisa dilihat nanti kipasnya menyala ya pada posisi on. Oke, di sini langsung menggunakan HP ya. Saya menggunakan lagu DJ. Oke, nanti akan saya ganti-ganti lagunya. Langsung aja saya on kan. Oke, kipas sudah menyala, berarti sudah on. Ini musik, kita play, kita besarkan yang sebelah channel A dulu. Ya. Channel A sebelah kiri ya. Sebelah kanan belum bunyi ya. Oke, akan saya angkat volumenya. Saya kecilkan dulu yang channel A. Nah, ini. Saya ganti lagu dulu, dulur. Saya kecilkan dulu. Oke, lagu sudah saya ganti dengan cek sound kendang ya. Akan saya angkat volumenya. Thank you.
adem dulur ya. Ya. Untuk yang bertanya kemarin driver persis dengan ini transistor panas ya. Coba dicek bias, tegangan biasnya. Tegangan bias ketemu berapa? Jadi skala 20 avometer. Nah, kemungkinan besar drivernya ada masalah. Mungkin transistor-transistor kecil bisa dicek ya, atau transistor drivernya ya bisa dicek. Oke, akan saya ganti lagu lagi. Oke, saya ganti lagu lagi. Oke bro, itu tadi Jackson SOCL 506 5 set Sanken 10 ampere 45 CT. Tetap dingin, tetap adem ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video-video saya. Yang baru melihat channel saya, monggo di subscribe. Mungkin ada video-video yang bermanfaat. Lur, saya kira cukup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, lur.